Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmulyo Adi Wibowo di Open House Rumah Aspirasi Warga. Kali ini kita mengunjungi dunia kulineran di Pondok Makan Sederhana yang sudah terkenal legendaris. Tentunya buat warga Kota Semarang pasti udah banyak yang tahu Pondok Makan Sederhana ini. Come on. Sama Bu Haji. Bu Haji siapa, Bu? Endang Supriyati. Bu Haji Endang. Bu, ngapunten dipasang dulu ya, Bu ya. Amit, biar enak amit. Hah? Oke, Bu Haji Endang. Bu Haji Endang ini pemilik, pengelola sekaligus apa ya? Perawat dari Pondok Makan Sederhana. Iya. Udah berapa lama, Bu Endang? Saya sudah 35 tahun. Wow, 35 tahun. Iya. Berarti ini buka sejak tahun? Kalau dulu tahun 87 saya buka, mulai buka. Di sini juga? Di seberang. Oh, di seberang. Nah, oke. Okay. Sebelum jalan tol dimulai tahun 87. Tahun 87? Iya. Oke, okay. Terus sekarang dikelola ini sudah hampir 35 tahun. Iya. Pelanggannya dari mana aja, Bu? Dari mana-mana. Nggak pernah ditanya tuh? Ya, dari mana-mana. Resepnya mereka datang lagi kan karena enak tuh, Bu ya? Iya, benar. Apa menu andalannya sini? Menu andalannya ada asam-asam iga kambing, wow, asam daging, ada kepala kakap, ada kepiting. Hampir semua jadi menu andalan ya? Iya. Oke. Iya. Buka dari hari apa sampai hari apa, Bu? Harinya tetap tiap hari buka, cuman 2 bulan sekali kita libur. Oh, 2 bulan sekali libur. Kita libur. Berarti ini Sabtu sampai Senin sampai Minggu buka. Buka. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5. Dan dijamin pasti enak ya, Bu ya. Iya. Iya, Bu Endang, sukses ya. Amin. Ada apa namanya? Ada pesan-pesan buat masyarakat? Iya. Jangan kapok-kapok untuk datang ke sederhana. Pondok Makan Sederhana. Iya, iya. Terima kasih, ya. Bu Haji. Terima sama-sama, kasih. Sama-sama, Haji. Sukses.